ati ampela ya. Nih, ada sosis, ada ati ampela. Halo, nih Kang Sobat, hari ini pingin makan nasi goreng nih. Nggak kelihatan poek, ya. Ada nasi goreng bebek, ya, yuk kita masuk nih. Ya, nih. Kita akan kenalan nih dengan pedagang dari nasi goreng bebek ini. Sudah terenak di daerah Derwati, ya. Udah berapa tahun, Kang, kita kenalan nih? Sama siapa namanya, Kang? Sama Andi. Hah? Andi. Andi? Ya. Oh, sama Kang Andi nih, ya. Kita ngobrol dulu nih. Kang Andi, sudah berapa lama di sini nih? Sekitar... Rada kenceng, Kang? Sekitar 8 tahunan. Sekitar 8 tahun. Awalnya memang di sini awalnya? Awalnya di Buah Batu. Oh, awalnya di Buah Batu. Gandeng ku motornya di sini. Ya. Tidak apa-apa. Nih, Kang Bebe, saya pesen nasgor, ya. Ya. Dua porsi. Ya, maka. Siap. Nih, kita akan lihat nih prosesnya seperti apa, ya. Ya. Ah, boleh nih, kamera sama. Ah, ya, ini nih. Kita pesan. Kang, mulai buka dari jam berapa nih, Kang Randy? Dari jam 4:30. Dari jam 4:30 sampai? Sampai jam 2. Sampai jam 2 malam. Nih, teman-teman. Teman-teman Kang Sobat Icip yang ada di Bandung, kalau kangen dengan nasi goreng yang enak di Derwati, mampir ke Nasi Goreng Bebek. Ya, ini nomor 24. Nomor rumahnya nomor 24, ya. Nih, harus mampir ke sini, ya. Nah, ini seperti ini prosesnya, nih. Oke. Nih, kita akan letak ya. Wow. Kang Andi, kalau boleh tanya, kalau untuk nama bebek itu siapa bebek itu? Bebek itu? Hah? Bebek itu dulu aku pernah tinggal sama bebeknya. Oh, pernah ditinggal sama bebeknya, jadi nasi goreng bebek. Iya. Emang mantannya orang mana sih? Orang Garut. Orang Garut. Wah, kasihan banget ya. Ditinggal sama mantannya orang Garut, akhirnya nasi gorengnya nasi goreng bebek, ya. Iya. Nih, makanya nih kalau penasaran dengan rasa nasi goreng bebek, datang ke sini, ya. Ada nasi goreng bebek Jalan Derwati nomor 24, ya. Nih, pokoknya harus mampir ke sini nih, ya. Nih, lihat nih. Ah. Nih, kalau untuk nasi gorengnya harga berapa nih, Kang Bebek nih? Untuk satu porsinya, ya. Untuk satu porsinya. Mulai dari harga berapa? Mulai dari harga berapa? Dulu. Enggak, sekarang aja, sekarang. Dari harga 16. Dari harga 16.000 sampai? Sampai 20.000. Tuh, teman-teman, harganya masih standar, kan? Ya, harganya masih standar, bersaing dengan yang lain, tapi ini rasanya enggak standar. Ini luar biasa, enak banget, ya. Oke. Ini pakai apa aja nih, Kang? Ini ati ampela. Ati ampela, terus? Sosis. Ayam suwir. Ya. Oke, lalapannya nanti sayurnya ada? Ada ya. Oh, nih teman-teman nih. Nih sudah aromanya, sudah enggak tahan nih Kang Sobat pingin ngehabek-habek ya. Ya. Aduh. Pokoknya teman-teman, kalau yang senang dengan nasi goreng malam-malam boleh datang. Ini mulai bukanya dari jam 4:30 sore sampai jam 2 malam ya. Dan ini rasa nasi gorengnya sangat luar biasa ya. Ini boleh request nih. Boleh pedas, boleh juga tidak ya. Wow, tuh. Bener nggak? Nih, banyak banget ya. Aduh, nanti kita akan review ya seperti apa rasa dari nasi goreng Kang Bebek ya. Oke. Wah, tuh. Nih. Nah, ini teman-teman nih ya. Satu porsinya, wow, numpuk sekali ya. Ini nih. Wah, aromanya udah... enak banget ya. Nih teman-teman datang ya ke sini ya. Nih. Datang ke sini nih ada nasi goreng bebek. Nah, ini teman-teman ya, karena memang tadi nggak bisa makan di tempatnya si Kang Bebek ya.
Kang Sobat harus bawa ke rumah tentunya ya. Oke, kita akan buka ya. Nih, nasi goreng bebek. Wow. Wow. Kayak apa ya? Wow. Oke. Okay. Coba ya. Wow. Ini banyak banget ya. Porsi edun nih. Wow. Nasi goreng buat satu RT ini ya. Banyak banget ya. Kita kasih kerupuk ya. Oke, okay, teman-teman. Wow. Kerupuknya. Satu lagi ya. Wow. Porsi jumbo ya. Oke, okay. Ini karena memang Kang Sobat sukanya timun ya. Jadi Kang Sobat tadi minta timunnya juga dari si Bebek. Ini Kang Sobat pingin ada timunnya. Tambahin timunnya ya. Nih. Wow, di fotonya begini nih kalau Kang Sobat ya. Nih, kayak bikin apa ya? Timun buat empe-empe ya. Nih. Wow. Nih, hitung sayurannya ini ya. Oke. Okay. Wah, cukup. Lihat. Wow. Nasi goreng bebek nih ya. Ini timunnya nih Kang Sobat nih. Banyak banget ya. Oke, teman-teman yang memang malam ini juga pingin nasi goreng ya. Untuk khususnya untuk daerah Bandung bisa ke Jalan Darwati, ada nasi goreng bebek nomor 24 ya. Jalan Darwati nomor 24 ada tukang nasi goreng bebek ya. Sudah tidak tahan, mari kita mulai dan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa sudah, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ada sayurannya juga, tomat. Ini timunnya, Kang Sobat senang banget timun. Hati ampela ya. Nih, ada sosis, ada hati ampela. Nikmat banget nih.
Wow. Bener-bener Edun nih, nasi goreng bebek. Sampai ngoprot kesang. Nikmat banget ya. Malam-malam makan nasi goreng. Wow.
Wow, enak banget. Mantep. Alhamdulillah. Habis, teman-teman. Enak banget, teman-teman, ya. Nasi goreng Bebep yang berada di Jalan Darwati nomor 24, bukanya dari 4:30 sampai jam 2 malam, ya. Buat teman-teman yang di Bandung, silahkan mampir ke Nasi Goreng Bebep, ya. Kalau pas melintasi daerah Gede Bage atau Jalan Darwati. Ini enak banget nih, ya. Enak banget bener. Enak banget, banyak banget juga, harganya juga murah, ya. Oke, dari Kang Sobat dicukupkan sekian dulu, ya. Besok akan mukbang lagi atau review-review seputar kuliner-kuliner Bandung yang lagi hits ataupun viral ataupun yang enak. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.